Anyway, ya di video kali ini kita bakal bermain game Euro Truck Simulator 2, guys. Dari ini kita bakal main truk Wahyu Abadi update dari Om Wid di grupnya skin pack Aryo Rahman, guys, ya. Ah, yang kemarin stikernya kan masih di kaca nih, sekarang udah dipindahin ke body sama ke bumper ini, guys, ya. Ini yang update terbaru ya, guys, ya, untuk di ETS2. Untuk yang aslinya di depannya di spakbornya ada tulisan roda kehidupan. Cuman di sini tulisan roda kehidupannya cuman di spakbor belakang, guys. Yang depan belum ya, guys. Nah, oke, hari ini kita bakal oleng aja, guys, dengan truk Wahyu Abadi, guys. Kita gaskan yuk. Nah, ini ada suara guguk yang baru lagi ini dari grup ya. Oh, yang share siapa? Saib Aidin, siapa lupa, gue nanti aku kasih di deskripsi ya. Yang pasti ini di grup TE nih, aku dapat sonin, guys. Yo, come on, Pak. Ini ke kanan bisa nggak sih? Ini truk-truk pada ke kiri, Pak. Kayaknya sih bisa ke kanan ya. Atau kita ke kiri aja, guys, ya. Kita ke kiri aja, guys, ya. Kalau nanti emang nggak bisa ke kiri atau buntu, kita balik lagi dah. Tapi ini kayaknya bisa ya. Pusuh, main sorong aja. Kita olengkan, guys. Waduh. Untuk bumpernya, guys, ya. Ya, kenapa mesin mati? Untuk bumper belakang atau pelindung belakang ini kan lampunya dia kan pakai lampu yang bulat-bulat itu, guys, ya. Nah, adanya kayak gini doang nih atau pelindung belakangnya. Jadi aku pakai yang ini, guys. Mungkin salah ya. Karena di komen-komen sebelumnya, Bang, yang belakang salah katanya. Tapi nggak tahu dah. Ini udah mirip banget sih dengan bawaannya anti gosip atau truknya Randy Andika ya. Dan pelindung samping kanannya ini, kanan kirinya juga kayak gini, dia kayak ada pipanya dua gitu. Cuma ini sedikit berbeda, kayak ada krum-krumnya gitu, guys, ya. Oke, nah, kita langsung deh, guys, kita olengin, coy. Nah, ini teman-teman pasti ada yang nanya, mod apa ini, Bang? Hari ini kita muat apel, coy. Ini ACC dari KHN Konser ya, muatan apel. Sebenarnya ada muatan cabe juga, tadi ada manggis juga ya. Hari ini kita muatan apel, karena kita udah sering banget muat cabe sama muat manggis ya. Jadi kita muatan ini nih, apel merah, coy. Oke, awas, coy. Hampir saja, Pak. Kita gaskan. Nah, tuh yang kemarin kayaknya stiker belakangnya ada nggak sih, guys, ya, waktu itu kemarin itu. Ini sekarang di belakang udah penuh dengan stiker nih ya, update livery-nya. Mungkin ini udah dari bulan April kalau nggak salah ya, update-nya dari Om Wid ini. Cuman aku baru mainin nih, guys, di bulan Juli ini. Come on, let's go, kita balap, Pak. Oh, sudah truk. Nah, kan ada gugung nih, guys, ya. Mantap, yuk. Awas, ada RC Junior di depan, coy. Kita balap, yuk. Awas, ada Babang Ojol. Babang Ojol. Oke, kita olengin lagi, coy. Wah, ini pering gak nih? Aduh, ada truk banyak, coy. Sabar, Pak. Level terus, ada Fortuner di depan, Pak. Yo, come on, gaskan, yuk. Awas, ada kontainer, coy. Kasih sen kiri memang. Oh, lagi lampu kolongnya, guys. Nah, gini kan asik. Oke, mantap. Awas, ada pusul ya, Pak. Ini kita jalurnya di sebelah kanan, Pak. Karena ini emang map Brazil, guys. Bukan map Indonesia ya. Coba kita dari interior. Nah, interior seperti ini, guys. Interior balap atau interior standar ya? Ada yang bilang standar. Jadi aku pakai standar lah. Mungkin kalau ada perbedaan sama setir atau sama handle-nya ya. Yang beda aku nggak tahu dah ya. Karena kayak anti gosip itu setirnya beda ya sama handle itu. Awas, yuk, kasih kiri, ada mobil, Pak. Santai, Pak, santai. Ada Avanza di depan kita nih. Yuk, kita overtake, yuk. Berat banget ini, Pak, muatan. Wah, kok kenapa mesinnya mati, coy? Kita balapin Avanza nih, yuk. Come on. Banyak banget musuh-musuh di sini ya, guys. Kita mau overtake nggak bisa nih. Awas, gak bisa, coy. Rame truk. Coba kasih kiri, banyak banget mobil sih, guys. Santai, Pak, santai. Rame di sini, guys. Awas, ada mobil lagi, coy, bis. Blok kanan ya, guys, ya. Kiri rame banget. Oke, coy, awas. Kita udah masuk perkotaan nih, guys. Hati-hati, Pak. Bisa terus gak nih? Biasanya butuh, guys, ya. Kita gaskan. Ini kita nggak bisa ke kiri ya, ke kanan. Kita ikuti mobil ini ke kanan, coy. Oh my god, itu padahal masih ada ruang 1 meter jaraknya, tapi udah kena damage, guys. Oke, kita blong kanan ya udah.
Kecepatan 60 km per jam di sini maksimal ya guys. Ya nggak boleh ngebul-bul lagi nih guys. Kita terobos, yuk. Kita masuk jalur tol guys. Daulangin sampai ngangkat coy. Come on, Pak. Nah ini dia jalur tol ini. Kita gaskan di sini coy. Yuk, let's go, come on, Pak. Kita olengin coy. Ini udah pakai fast speed coy ya. Tariknya berapa nih? 100 lebih ya. Nggak bisa sampai 200 bagaimana ini? Kalau bisa sampai 200 kan mantap guys. Bisa terbang-terbang deh mobilnya. Yuk kita oleng dulu guys. Wah, masuk jalur tol, Pak. Awas coy. Oke. Gila coy. Ngebanting, Pak, ngeblong. Untung gua kebanting sini, kalau enggak tadi udah ngenain mobil expander tadi guys. Wih, kasih jalan woy. Ya, ini enggak mau ngasih jalan, Pak. Sabar, Pak. Tuh. Belakang ada Hino ya. Sabar dulu Hino. Sabar dulu, Pak. Kita masuk dulu nih. Ngepot di situ guys. Pas banget di rambu-rambu apa itu guys. Kayak markah jalan gitu ya. Langsung berhenti di situ. Oke, kita bayar tol dulu. Enter. Yo, let's go. Kita kejar lagi truk di depan coy. Kita oleng ini. Come on. Masuk jalan lebar, kita olengin coy. Buat yang request truk apa namanya itu kemarin bandar susu ya. Waktu itu belum diolengin ya. Udah lama banget kita mau di bandar susu tapi belum sempat olengin coy. Wah, ada polisi, Pak. Polisi bukan yang depan, bukan ya. Oke, kita balap aja dah. Tambah lagi, Pak. Ini lari berapa ini, guys? Cuman 120-an, guys, cuman di sini ya, tuh. Oke, 125, guys, ya. Udah gigi 6 ini, coy. Gak bisa nambah lagi, tapi udah lumayan ngebut ya. Sini udah bisa ngebalap-balap truk-truk yang ada di depan ini, guys. Wah, kena hilang, coy. Apa tadi tuh? Yo, balap terus. Kita angkat ban yo. Awas, sotoan coy. Asik. Oke. Ban rame. Oke, mantap. Minggir, minggir, minggir coy. Minggir coy. Wih. Oke, siap. Olengin dulu, Pak. Ketemu jalur kayak gini enak guys. Ini mentoknya cuma 130-an guys. Ya nggak bisa nambah lagi nih kecepatannya. Coba kita gecek abis ini, udah gigit 6 nih coy. Nggak bisa nambah-nambah lagi nih. 140-an ya guys cuma mentoknya nih ya tuh. 140 km per jam mentok guys. Ini udah ngebut banget ya guys. Kalau dari dalam mungkin udah ngebut banget nih ya tuh. Tapi kalau dari luar kayaknya lagi santai. Kayak lari di 90-100 doang guys ya. Oh, 150 guys tembus guys. Oke, kita gaspol lagi ya. Berapa tembusnya guys? Wahyu Abadi cuma 150 pakai pas speed ini ya. Karena muatannya ini mungkin guys yang bikin berat ini. Oh, expander tadi ini. Ya nggak ada apa-apa lagi guys ya. Udah 150-an tadi mentok. Awas, Pak. Wih, tidur, Pak. Mobilnya papean. Anjay. Oh, kita gas lagi, coy. Gila, sampai nempel tadi. Udah ketemu kota lagi nih kita nih. Kali ini suasananya kayak di kota Jakarta guys ya, tuh gedung-gedungnya dia. Oleng, Pak. Teman-teman kemarin kita streaming Forza Horizon malah pada minta oleng coy. Forza Horizon gagal jadinya Speed Tire Madonner. Speed Tire malah minta oleng lagi. Kacau banget, Pak. Awas, show. Kasih kiri, kasih kiri, kasih kiri. Sama merah coy, awas. Waduh, di sini di lockdown coy. Gak bisa ke kiri ya. Kita sen kanan coy. Kasih kanan, Pak. Gak bisa masuk kota coy, kita ke kanan. Truk muatan kayak gini gak boleh. Ya, kita ngelawan arah nih, bingung. Truk gak bingung. Ngelawan arah nih, Pak. Yo, gaskeun. Gimana nih kita berhenti, Pak? Udah lanjut aja ya. Awas, Hino depan. Ngelawan arah kita nih. Kanan ya, kiri gak bisa. Ah, kiri coy. Kanan gak bisa coy. Oh iya, ke sini ya. Lockdown semua coy di sana coy. Gak bisa.
Oh ini nih. Kasih kiri. Kita parkir di sini, coy. Op. Kasih kiri. Oke, kita turunin muatan di sini, guys. Op. Aduh, guys, main capek juga. Oke, guys, kita sampai di sini aja ya. Oleng pakai truk Wahyu Abadinya, kita bakal lanjut lagi mungkin di map Indonesia nanti ya. Aku belum ada map Indonesia, kemarin cuma map Indonesia doang ya. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.